Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Heliana SH sebarluaskan peraturan daerah, perda bantuan hukum bagi warga kurang mampu, yang dilaksanakan di Vania Fitness Jalan Gatot Subroto Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, pada hari Minggu tanggal 13 November tahun 2022. Heliana SH mengatakan selama ini sangat memperhatikan persoalan hukum di tengah masyarakat. Untuk itu Pemprov Babel sudah menyiapkan program bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu. Hal ini sesuai amanah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum yang ditindaklanjuti dengan Perda Nomor 1 Tahun 2015 dan Pergub Nomor 47 Tahun 2017. Bagi masyarakat kurang mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan kurang mampu atau miskin dari pejabat berwenang, maka dapat mengajukan permohonan bantuan hukum jika ada mengalami persoalan hukum, papar Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Babel itu. Bagi masyarakat kurang mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan kurang mampu atau miskin dari pejabat berwenang, maka dapat mengajukan permohonan bantuan hukum jika ada mengalami persoalan hukum, imbuhnya. Semoga ke depan masyarakat dimudahkan dalam mengakses serta mendapat bantuan hukum, sebab bantuan hukum bagi kami sangat diperlukan, harapnya. Hadir dalam kegiatan itu puluhan warga sekitar Desa Air Saga dan sekitarnya, yang antusias menyimak dan mendapatkan materi terkait perda bantuan hukum bagi warga kurang mampu. Sejauh ini kita alhamdulillah sudah melakukan 2 kali penyebar luasan perda. Selaku dapil 4, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kita sudah melakukan 2 kali penyebar luasan perda terkait dengan perda nomor 1 2015 untuk provinsi. Dan pertama sekitaran 10 hari yang lalu di Belitung Timur, tepatnya di Wilayah 54. Dan hari ini alhamdulillah di Vania Fitness kita memasakkan untuk penyebar luasan yang kedua. Nah untuk realisasi sendiri Bu, sejauh ini Bu bagaimana Bu dan tanggapan dari masyarakat sendiri Bu terhadap adanya bantuan hukum untuk masyarakat kurang mampu? Masyarakat antusias pastinya, mereka senang dengan berita ini yang sebelumnya mereka tidak tahu. Kemudian pastinya yang pertama mereka tanyakan adalah bagaimana caranya, kemudian sekretariatannya di mana dan nomor siapa yang akan mereka hubungi, seperti itu. Maka sebelum saya sosialisasikan penyebar luasan perda ini, hal yang pertama saya lakukan adalah langsung berkomunikasi dan berdiskusi dengan kepala biro hukum untuk memastikan hal tersebut gitu. Untuk kalau mengenai tata cara mudah lah ya, karena memang sudah langsung ada di perda tersebut, artinya kategori untuk karena kurang mampu tadi pastinya miskin gitu kan. Kemudian domisili Bangka Belitung gitu kan, karena ini provinsi Bangka Belitung. Dan untuk keabsahan miskin tinggal ke desa. Semudah itu sebetulnya. Tapi ada hal yang perlu kita pertanyakan lagi untuk yang lain. Di mana tadi kontak yang akan kita ini kan tidak mungkin ya bisa saja kontak saya gitu. Tapi kan tidak cukup. Karena ada hal-hal yang sebetulnya harus kita perjuangkan jujur saja. Ada hal yang perlu kita perjuangkan di sini adalah terkait pertama adalah bantuan hukum itu sendiri, kemana masyarakat bisa datangi atau mereka mintakan. Nah,
karena kita ini seperti kita ketahui geografis kita ini ada Pulau Bangka, ada Pulau Belitung. Nah, pertanyaan saya kepada Kepala Biro Hukum pada waktu itu, ada tidak untuk masyarakat Belitung? Nah, ini yang kemudian menjadi berat bagi saya, sehingga saya karena mereka menjelaskan hanya ada di Bangka, kerjasamanya hanya di Bangka. Dan itu pun sangat minim sekali sebetulnya. Dan ini harus kita dorong-dorong baik secara volumenya ataupun secara angka dari setiap perkara atau perkasus yang akan ditangani itu. Maka untuk menjawab itu, saya pinginnya yang akan saya usahakan adalah di anggaran 2023 ini, mudah-mudahan dalam minggu ini pembahasan anggaran ini bisa masuk. Mudah-mudahan nanti pemberitaan dari kawan-kawan yang ada menjelaskan kita malam ini. Nah, itu akan saya follow up dan saya akan tindak lanjuti di badan anggaran seperti itu, gitu. Untuk memberitahukan kepada gubernur, untuk memberitahukan kepada biro hukum, untuk memberitahukan kepada eksekutif legislatif yang akan di TPID dan legislatif yang ada di Banggar nanti. Bu, sejauh ini kan sudah berapa kabupaten, Bu, yang disosialisasikan, Bu, dan anggaran sendiri, Bu, rencana anggaran. Dan karena dapat informasi juga dari beberapa teman tadi kan, untuk Belitung itu dengan anggaran 25 juta dan hanya satu per kasus nih, Bu. Itu gimana, Bu, tanggapannya ke depannya dan sosialisasi ke depannya? Karena masyarakat Bangka Belitung ini rata-rata masyarakat yang kurang mampu. Ya, tadi kan sudah sempat kita bahas dalam berjalan tadi dengan Mas Karyanto selaku ketua apokat dan juga selaku ketua dari lembaga konsultasi dan bantuan hukum Belitung. Nah, jadi banyak pembicaraan beliau yang kemudian banyak yang saya pertanyakan, terutama masalah kebutuhan ya. Tadi saya luruskan bahwa angka 25 juta itu bukan untuk Belitung. Untuk Bangka Belitung yang hanya sebelumnya dipakai oleh di Pulau Bangka, belum di Pulau Belitung. Oh, 25 juta itu tadi, Bu. Yes. Itu yang kita luruskan. Maka jadi fokus saya hari ini adalah bagaimana saya selaku wakil rakyat dari Dapil 4 kemudian anggaran ini supaya berkeadilan, proporsional di Pulau Belitung juga, itu pertama. Kemudian proporsional juga dalam angka, gitu kan, dalam angka dan harus berkesesuaian. Karena dalam angka tadi, dari yang saya ketahui, itu sangat minim, masih kurang. Karena walaupun di Kemenkumham tadi ada pembicaraan kita juga sangat minim, ya. Dan kita juga sangat minim, di kabupaten juga sama, per kasusnya cuma satu perkara dalam satu tahun, ya. Sementara tadi berdasarkan pengalaman dari Mas Karyanto tadi, bahwa satu tahun yang kemarin aja itu contohnya sekitar 20-an lebih kasus perkara, gitu kan, kasus. Untuk tahun ini ya, 2022. Nah itu, kemudian untuk angka per kasusnya belum, yang hanya dialokasikan itu kan hanya bicara untuk lawyernya saja. Sementara untuk biaya perkara mana? Terus kemudian ada kasus, ada hal-hal yang kemudian selanjutnya perkara yang hanya untuk berkonsultasi saja di non litigasi tadi ya, Mas ya. Nah itu juga belum dialokasikan. Itu juga harus jadi pembicaraan diskusi nanti di badan anggaran untuk alokasi itu. Karena tidak berbanding, tidak sangat jauh. Disparitasnya sangat jauh betul dengan angka yang dibutuhkan tadi. Bu, dari pihak Ibu sendiri, Bu, sejauh ini ada nggak, Pak, konsolidasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Belitung terkait dengan anggaran itu sejauh ini, Pak? Sejauh ini jujur saja, saya pun, karena mengingat memang tugas dan keadaan kita COVID dan lain sebagainya, kemarin itu saya itu juga karena saya di Bapemperda, sehingga saya konsen di urusan hukum ya. Dan saya lihat bahwa ada perda tersebut gitu di provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jadi
ya jujur saja, ini yang memang mudah-mudahan tidak ada kata terlambat, walaupun terlambat, tapi tidak ada kata terlambat untuk kita kemudian di tahun berikutnya untuk betul-betul konten dan meningkatkan perhatian kita terhadap masyarakat yang miskin, yang berhadapan dengan Di sisi lain, Herianto SH, MH, selaku Ketua LKBH Belitung menegaskan. Terkait dengan penyelenggaraan pelaksanaan bantuan hukum untuk masyarakat miskin, khususnya untuk di Kabupaten Belitung, itu memang kami bulan September atau Oktober kemarin itu telah melakukan MOU, kerjasama untuk pelaksanaan bantuan hukum dengan Kabupaten Belitung. Sedangkan untuk provinsi sendiri memang kita belum ada komunikasi karena untuk organisasi bantuan hukum itu yang telah terakreditasi Kumham, Kementerian Hukum dan HAM, itu di Provinsi Bangka Belitung itu ada 8 OBH atau organisasi bantuan hukum. 7 ada di wilayah Pulau Bangka dan 1 ada di Belitung. Tentunya kalau untuk yang di provinsi atau yang berkomunikasi dengan pemerintah daerah Provinsi Bangka Belitung untuk biro hukum dalam pelaksanaan bantuan hukum, tentu rekan-rekan atau teman-teman yang dari organisasi bantuan hukum yang di wilayah Pulau Bangka. Yang khusus Belitung sendiri, Mas? Untuk Belitung kami belum ada komunikasi. Mungkin nanti dengan Bu Eliana nanti bisa dijembatani bekerja sama juga dengan pemerintah provinsi sebagaimana tadi sudah disampaikan, memang sangat minim sekali, baik dari volume perkara yang dianggarkan maupun biaya yang dialokasikan, itu sangat minim sekali. Untuk dengan Kabupaten Belitung sudah MOU, Mas? Sudah. Dari MOU itu berapa perkara nanti, Mas? Satu perkara. Satu perkara. Ya. Tahun 2022 ini di satu perkara. Dengan anggaran, Mas? Anggarannya 10 juta. 10 juta satu perkara. Satu perkara. Berarti tahun-tahun kedepannya tetap sama? Tahun ke depan informasi yang telah kami peroleh itu juga masih sama. Masih sama? Untuk tahun depan masih satu perkara. Apa menutup kemungkinan, Mas, semua itu terbantu atau hanya dalam satu perkara, dalam satu tahun di Belitung ini, Mas? Ya, makanya itu menjadi PR bersama ya harusnya ya, baik oleh legislatif maupun eksekutif, karena terus terang untuk persoalan-persoalan hukum yang dihadapi oleh masyarakat miskin di Kabupaten Belitung khususnya itu sangat banyak sekali. Baik yang terus terang kami beberapa kasus itu bisa kami selesaikan dengan cara non-litigasi dan sebagian juga melalui proses litigasi. Mas, nantinya nih Mas sebagai Ketua LKBH nih Mas Belitung, nanti kalau ada orang yang masyarakat miskin berkonsultasi tanpa dengan melalui laporan tersebut atau berkonsultasi dengan pemerintah daerah dulu, gimana Mas? Jadi Mas sendiri, Mas? Kita tetap open ya, welcome ya, karena pada prinsipnya memang lembaga kami, lembaga konsultasi dan bantuan hukum, bahkan sebelum kami terakreditasi dan bisa mengakses dana bantuan hukum baik dari Kementerian Hukum dan HAM maupun dari pemerintah Kabupaten Belitung, kita sudah dari dulu itu telah welcome, open untuk menyediakan diri untuk membantu masyarakat miskin dalam menghadapi persoalan hukum yang dihadapi. Teman. Dari Tanjung Pandan, Belitung, redaksi TV Live Streaming Belitung Televisi Berita melaporkan.
audio jungle.